Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KLB Muldoko Jumat malam menghadiri KLB di The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Muldoko berjanji akan menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya dan berusaha bersama memenangkan Demokrat di pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum terpilih versi KLB, Muldoko hadir di acara KLB dengan disambut seluruh kader Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Muldoko berterima kasih atas amanah yang dibebankan kepadanya. Dengan kerjasama tim, ia yakin dapat membuat Partai Demokrat menjadi lebih baik dan dapat mengembalikan marwah partai seperti dahulu. Mengundurkan Pak Muldoko yang berdiri kepada Pak Muldoko. KLB ini adalah konstitusional. Cara gentleman menyatakan Pak Muldoko lah. Apakah ada mereka?